Pemirsa, upaya percepatan vaksinasi di Kota Madiun terus dilakukan Pemkot bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Jawa Timur. Uniknya, usai divaksin di kawasan Taman Sumberwangi, warga mendapat minyak goreng atau migor gratis kemasan premium 1 liter. Secara mendadak, Wali Kota Madiun Maidi mendatangi gerai vaksin di Taman Sumberwangi. Gerai vaksin ini dibuka untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat umum, baik dosis 1, 2, dan booster. Tidak hanya meninjau proses vaksinasi, Maidi juga memberikan bingkisan berupa minyak goreng. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan, pemberian minyak goreng gratis bukan hanya untuk warga dalam kota, namun seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang kali ini beruntung menjalani vaksinasi di Sumberwangi. Upaya ini dilakukan untuk memacu masyarakat agar mau divaksin, sekalipun capaian vaksinasi di Kota Madiun dosis pertama telah lebih 105%. Ada beberapa lansia sama masyarakat, walaupun kita sudah 100% ke atas, semuanya saja yang vaksin di Kota Madiun hari ini, karena saya punya beberapa minyak, ini saya kasih minyak gratis semua. Artinya sehingga ramai, berbondong-bondong. Silakan, tidak apa-apa. Jadi maksud saya, COVID naik, saya kasih masker, yang belum vaksin segera saya rangsang biar cepat vaksin. Ya, karena dia kalau tidak punya minyak hari ini, bisa kasih kami. Insya Allah dengan kondisi itu masyarakat akan senang. Akan senang, semua tujuan terpenuhi. Gerai vaksinasi ini akan terus dibuka untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi masyarakat. Bagi yang belum vaksin, diharapkan untuk segera mendaftarkan diri untuk vaksinasi. Kriswanto, JTV, Madiun. 1, 2, 3.